menjadi kepala desa. Sedikit barangkali saya ingin mengungkapkan perjuangan-perjuangan kepala desa. Boleh dikata ini mungkin sedikit curhat kepada teman-teman kepala desa yang baru, bahwa abdesi di Kabupaten Bone ini yang pertama kali hadir itu dibawa oleh pembina kita Andi Irwandi Natsir. Lalu kita sama-sama berjuang bersama teman-teman mantan kepala desa. Ada Bapak Haji Saifullah Latif, ada Andi Uka, ada Kanda Adriani, yang kemudian semuanya itu yang membantu kita dalam rangka bagaimana kraya itu termasuk penyuluhan hukum yang selalu kita lakukan. Saya berharap kepada ketua terpilih nantinya tetap melaksanakan ini. Yang kedua adalah apresiasi NAS di Jakarta. Jadi saya berharap bahwa karakter kita sebagai teman kepala desa tetap tercermin. Saya juga mengucapkan apresiasi, terima kasih banyak, bahwa saya menjadi ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak lepas dari bimbingan ayahanda kita Bapak Bupati Bone, Kakanda Andi Irwandi Natsir, dan juga Bapak Wakil Bupati Bone. Namun yang lebih berperan adalah teman-teman sekalian yang sudah membantu saya dalam rangka mewujudkan bagaimana sehingga abdesi Bone ini begitu sangat dikabumi oleh teman-teman DPC lainnya. Olehnya saya